Assalamualaikum ibu-ibu dan teman-teman semua. Ketemu lagi dengan mama di dapur Tomat Cherry. Semoga ibu-ibu dan teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Coba tebak ibu-ibu, kali ini mama mau bikin apa? Eng-i-eng. Kali ini mama mau bikin stik tempe. Dan ini mama sudah punya bahan-bahannya. Ini sudah ada satu papan tempe, wortel dan buncis yang sudah direbus, tepung terigu, kecap manis, dan ini bumbu-bumbunya, bawang putih, bawang merah, garam, kaldu bubuk, dan merica bubuk. Dan ini bahan-bahan untuk sausnya, ada bawang putih yang sudah dicincang, bawang merah dan bawang bombay sudah dicincang. Dan ini mama sausnya pakai saus sambal dan saus tomat dan saus tiram, gula dan kaldu bubuk. Sekarang kita potong-potong tempenya ibu-ibu. Kita potong kecil-kecil biar mukusnya cepat matang. Sekarang kita kukus tempenya ibu-ibu. Kita kukus tempenya selama 15 menit. Kita tutup pancinya. Ini tempenya sudah matang. Kita matikan kompornya. Sekarang kita haluskan bumbu-bumbunya ibu-ibu. Bawang putih, bawang merah masuk, garam, kaldu bubuk dan merica bubuk masuk. Kita ulek sampai halus. Ini bumbunya sudah halus. Sekarang kita haluskan tempenya. Kita masukkan tempenya. Kita ulek mumpung masih panas seperti ini. Sekarang kita masukkan tepung terigunya. Kita ulek lagi biar rata. Sekarang kita tambahkan kecap manis. Kita aduk-aduk biar rata. Pakai tangan aja ibu-ibu, udah cuci tangan mama biar enak untuk adonannya. Ini sudah tercampur rata, sekarang tinggal kita cetak tempenya. Sekarang kita cetak stik tempenya ibu-ibu. Mama pakai cetakan seperti ini. Kita tekan-tekan pakai sendok. Kita rapikan stik tempenya ibu-ibu biar rapi. Kita
kita lakukan berulang-ulang ibu-ibu sampai adonannya habis. Dan untuk ukuran ketebalan dan besar kecilnya sesuai selera ya ibu-ibu. Sekarang kita pipihkan tempenya, stik tempenya. Kita ratakan stik tempenya biar rata. Ini lagi hujan ibu-ibu. Hujannya deras banget. Kita tuangkan minyaknya untuk manggang stiknya. Minyaknya sudah panas ibu-ibu, kita masukkan stik tempenya, kita panggang. Kita balik stik tempenya. Kita balik lagi stik tempenya biar matang. Sambil diputer-puter biar enggak gosong. Untuk manggangnya menggunakan api kecil ya ibu-ibu, biar enggak cepat gosong. Ini stik tempenya sudah matang, tinggal kita angkat stik tempenya. Sekarang sisanya kita panggang lagi. Kita balik stik tempenya. Kita puter-puter biar rata matangnya. Kita tuangkan minyaknya sedikit untuk menumis bumbunya, bumbu sausnya. Sekarang kita masukkan bawang putih. Bawang merah sama bawang bombaynya kita masukkan juga. Kita tumis bawang-bawangnya sampai harum ibu-ibu. Ini bawang-bawangnya sudah matang. Kita masukkan sausnya. Kita aduk-aduk. Kita masukkan saus tiramnya. Tambahkan air secukupnya. Tambahkan kaldu bubuk dan gulanya. Kita aduk-aduk. Jangan lupa untuk dicicip-cicip ibu-ibu biar pas rasanya. Ini sausnya sudah matang, sudah mengental.
Tinggal kita matikan kompornya. Kita matikan kompornya. Sekarang kita plating stik tempenya. Kita taruh stik tempenya. Kita kasih sayuran. Kita tuangkan sausnya di atasnya. Stik tempe sudah jadi dan seperti ini penampakannya ibu-ibu. Dan ini siap disajikan mumpung selagi masih panas-panas seperti ini. Ini benar-benar enak ibu-ibu. Bikinnya juga simpel, praktis, harganya pun ekonomis. Gak bikin kantong bolong ini ibu-ibu. Dan bergizi. Pokoknya mantul ini ibu-ibu. Dan monggo silakan ibu-ibu untuk mencoba resep stik tempe dari Dapur Tomat Seri. Ibu-ibu dan teman-teman silakan untuk mencobanya. Ini benar-benar lezat ibu-ibu. Kalau anak-anak yang bosan makan tempe digoreng-goreng aja, ini cocok untuk anak-anak stik tempe. Terima kasih sudah menonton video Mama kali ini. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu dan teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa ya ibu-ibu dan teman-teman semuanya untuk subscribe. Wassalamualaikum. Dadah.